guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik ya guys. Dan juga jangan lupa dijaga kesehatannya. Masih di video Mami jalan-jalan di Jakarta. Kali ini Mami mau kasih lihat ke kalian gimana shopping mall yang ada di Jakarta, Indonesia. Nonton videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Macet guys, hujan. Ini kita mau ke arah Senayan. Macet. Depannya enak makanan Sulawesi. Iya, di depannya ada restoran Manado. Makanan dari Sulawesi namanya Beautika. Ada di depan sebelah kanan. Kalian ke Jakarta bisa cobain makanan Manado. Ikan cakalang. Ikan cakalang enak. Tapi makanannya pedes ya guys. Hai guys, hari ini mau bawa kalian jalan-jalan ke arah Jakarta, ke Senayan City. Kalian terus video sampai habis ya guys. Video-video ini dibuat untuk pengetahuan kalian yang belum pernah datang ke Jakarta, karena banyak yang komen di video Mami, gimana sih Mami keadaan kota Jakarta sekarang? Di Jakarta ada juga nggak sih shopping mall kayak di Kuala Lumpur? Nah, jadi nonton terus videonya dengan pikiran yang terbuka ya guys, tidak bermaksud untuk membandingkan mana-mana negara. Ini namanya Mall Senayan City guys. Oh, ini taksi di Indonesia, lihat ya, seperti ini taksinya. Nama company-nya Bluebird. Burung biru dong. Iya, burung-burung biru. Burung-burung biru. Selamat datang. Silakan masuk. Oke guys, nah di Indonesia, di Jakarta sekarang parkirnya banyak yang seperti ini ya guys. Jadi nanti barcode-nya ini di pas mau keluar dari pintu keluarnya, nanti barcode-nya di scan lalu bayar deh. Nanti Mami kasih tahu caranya ya gimana. Ini udah lama banget guys, kita nggak lihat mallnya. Dikarenakan Mami datang ke sininya di hari Senin dan juga sebelum makan siang, jadi agak sepi ya guys mallnya. Nanti agak sorean ke malam dan juga weekend pasti ramai banget mall ini.
Ada JD Sport juga loh guys di sini. Kita lihat yuk. Kita lihat ya guys harganya. Wah, juta-juta guys. Kalau di Malaysia udah bisa jadi millionaire nih kita. Ini beli di KL guys, udah lama banget. Ini baru ada di JD Indonesia. Padahal kita udah beli lama di KL. Nah, lihat deh guys, Mami mau kasih lihat ke kalian. Ini adalah salah satu tempat gunting rambut untuk anak-anak yang ada di Jakarta. Bagus ya guys, jadi anak-anak kita nggak nangis deh kalau digunting rambutnya. Selamat datang, silakan scan QR code atau tempel kartu. Mohon, silakan tempel kartu tiket. Silakan tempel kartu tiket. Terima kasih. Selamat. Begitu ya guys, bayar parkirnya di Indonesia, di Jakarta. Akhirnya itu tadi kayak gitu ya, dikasih kertas, ada ya, QR code. Nanti QR code-nya itu di scan, lalu kelihatan di situ berapa harganya. Kita bayarnya nggak bisa pakai cash, jadi kita bayarnya harus menggunakan kartu. Kartunya itu bukannya debit card ataupun credit card, tapi semacam kayak touch and go card gitu loh, prepaid card yang untuk dipakai di tol, bisa juga dipakai untuk bayar parking. Gitu ya guys. Shopping mallnya ya guys, ini namanya Senayan City. Atau biasanya terkenalnya itu dipanggilnya Sensi. Stasiunnya CCTV yang terlebih. Ya, ini kalau yang suka nonton sinetron, stasiun TV-nya SCTV. Nah, sebelah sana tuh Jakarta, Bundaran HI dan sebagainya. Nanti kita lewat ke sana ya. Sekarang kita mau memasuki ke Jalan Asia Afrika. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah ke Jakarta, kalian pasti tahu yang namanya Senayan City dengan Plaza Senayan tuh yang ada di sebelah sana. Gimana nyetir di Jakarta, Pak? Stres. Stres mulu dia kalau nyetir di Jakarta, stres, di KL stres. Nih, Senayan City tadi shopping mall yang tadi. Iya. Ya guys, kalau di Jakarta itu enak kalau ada supir. Jadi ada yang supirin kemana-mana. Kalau enggak kan harus nyetir sendiri. Nah, ini namanya Plaza Senayan. Ini ya, Plaza Senayan. Ini udah lama nih mallnya, dari zaman dulu. Dari waktu Mami masih sekolah udah mainnya ke situ guys. Nah, ada tempat makan nih di daerah sini nih. Bagus. Iya guys. Kalau di sini nggak boleh U-turn, tapi kita U-turn aja lah nih, bandel nih dia. Kita mau U-turn ke arah sana. Nih mallnya Plaza Senayan. Mami dulu waktu sekolah ya, nongkrongnya di sini guys. Pacaran di situ. Pacaran di situ ya. Oke guys, sekarang kita mau ke arah Bundaran HI.